Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara mengganti font tulisan di aplikasi WhatsApp original. Seperti ini contohnya, ya ini bisa dilakukan di semua HP tanpa kecuali. Silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Cara yang mudah untuk mengganti font di WhatsApp adalah dengan mengganti font tulisan yang ada di HP kalian. Tentunya untuk tiap HP beda cara ya, tetapi hampir-hampir mirip lah. Langkah pertama, seperti di HP Samsung ini, kita masuk ke menu setelan ataupun pengaturan. Kemudian di sini kita pilih tampilan. Setelah itu pilih gaya dan ukuran font. Kemudian untuk gaya huruf kita ganti. Nah, di sini tinggal kita pilih untuk jenis font atau jenis huruf yang kita inginkan. Nah, jika stok font yang ada di pengaturan ini tidak ada yang bagus, maka kalian bisa mendownloadnya. Tinggal kalian cari yang gratis, kemudian cari untuk font yang paling kalian sukai. Oke, nah di sini saya sudah mempunyai sebuah font yang menurut saya lumayan bagus, Jazz Keren. Jika sudah, kemudian kita lihat untuk tampilan WhatsApp-nya. Nah, secara otomatis untuk tampilan WhatsApp atau font-nya berubah total ya. Tulisannya ya rada-rada keren beginilah. Oke, itu untuk di HP Samsung. Kemudian buat kalian yang menggunakan HP Xiaomi, langkahnya sama seperti tadi. Jika kalian ingin mengganti font di WhatsApp, maka ganti saja untuk font yang ada di HP kalian. Caranya kita masuk ke pengaturan yang ada di HP Xiaomi. Berikutnya ketikkan di sini huruf. Oke, kemudian kita pilih huruf sistem. Berikutnya kita scroll lagi. Lalu pilih di sini huruf sistem. Nah, berikutnya di sini tinggal kalian pilih font mana yang menurut kalian paling keren. Contoh salah satu di sini saya pilih Moon Seal Sand. Kemudian kita download di sini. Lalu terapkan. Maka secara otomatis untuk font akan berubah. Ya, sekarang kita buka untuk WhatsApp yang ada di HP Xiaomi saya ini. Oke, untuk bentuk tulisannya bisa kalian lihat sudah berubah. Oke teman-teman, itu dia untuk trik singkat pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.